Sebuah video yang memperlihatkan aksi seorang pengamen berpenampilan dan memiliki suara mirip dengan Raja Dangdut Indonesia, Roma Irama viral di media sosial. Dalam video yang diunggah di akun TikTok Cici Depi, Selasa, 30 Januari 2024, lalu pemilik akun memperlihatkan aksi seorang pengamen yang melintas di kediamannya berpenampilan mirip dengan Roma Irama. Penampilan pengamen itu semakin mirip dengan Roma Irama lantaran ia membawa gitar, buntung, khas sang Raja Dangdut. Tak hanya penampilannya, suara pengamen tersebut juga merdu seperti Roma Irama. Aksi pengamen itu membuat perekam video dan rekan-rekannya begitu terhibur. Tak hanya perekam video saja, bahkan terpantau warganet juga turut terhibur dengan aksi sang pengamen. Hingga artikel ini ditulis, video tersebut telah dilihat lebih dari 20 juta pengguna TikTok. Rupanya, pria tersebut bernama Andi Surya, 37, yang kerap disapa Andi Irama, warga kampung Cogrek Margajaya RT 002 RW 004, Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Saat diwawancarai, Iim, istri Andi mengaku usai sang suami viral, anak pertamanya justru menjadi korban perundungan atau bullying. Hal tersebut membuat sang anak sempat tersulut emosi. Bahkan, anak Iim dan Andi itu hampir saja melawan teman yang mengejeknya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.